Thank you. Foto pahlawan Patimura pernah dipajang di uang rupiah. Berapa nominalnya? 1000. Ya, betul, 100. Betul jawabannya. Apa nama hewan yang bisa terbang dan mengeluarkan madu? Lebah. Jawabannya betul. Neta. Neta. Hai Neta.
Soal yang keempat, orang yang melakukan tindak pidana korupsi disebut bendera merah putih adalah Irfan Mawati. Ya betul, jawabannya. Dari manakah alat musik kolintang berasal? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mana? Kurang tepat atau salah jawaban? 5. Rajin membersihkan ruang kelas. Antonim dari kata rajin dalam kalimat tersebut adalah ya, betul jawabannya. Yang disebabkan oleh 5, 4, dapat berbicara ketika bayi adalah ya, Nabi Isa, betul jawabannya. Burung jala sering hinggap di tubuhnya kerbau untuk memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Hubungan yang terjadi antara burung jala dan kerbau disebut 10, 9, 8, 7, 6. Jawabannya adalah kepanjangan dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, selanjutnya sesi rebutan. Soal rebutan masih. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Ya, A. Dipakai mana? 3,5 abad. Ya, betul jawabannya. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kota tempat Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda untuk diamankan dari pengaruh Jepang adalah kota? Sebagai pahlawan proklamator, apakah julukan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta? Bapak Koperasi. Ya betul, Bapak Koperasi. Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 2023. C. 78. Ya. 10 November diperingati sebagai hari apa? Ya, betul. Ya, betul. Dari RT16 mendapatkan 500. Yang naik ke babak selanjutnya di babak final yaitu RT13 mendapatkan poin 600 poin. Oke, kepada boleh langsung ambil snack-nya di belakang sini. Adik. Adik. Oke, ini untuk final jangan pada pulang dulu semuanya ya. Untuk pesertanya. RT13 silakan menggubungi waktu perlombaan. Foto sambil salaman antara PT 4 dan PT 13. Wih. Oke. Kelompoknya B ya, RT 13. Soal masih kita segel. Kita buka dulu. Ini terdiri dari 10 soal ya. Soal yang pertama, siapakah yang menandatangani teks proklamasi Indonesia? Ya, Soekarno. Yang betul adalah
Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta mulai menjajah Indonesia pada tahun 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Duduk. Jawabannya 1942. Soal yang ketiga, tiang bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan terbuat dari 10, 9. Ya, untuk tiang bambu. Soal yang keempat, apa bunyi sila kelima Pancasila? 10. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pahlawan proklamator, apakah julukan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta? 10. Bapak Koperasi. Ya, betul, Bapak Koperasi. Ke-9. Sebutkan tokoh-tokoh yang ikut merumuskan teks proklamasi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Insinyur Soekarno, M. Yamin. Ya, salah jawabannya. Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang memberikan kata sambutan setelah pembacaan teks proklamasi. Empat, huruf A. Soal masih terkunci, masih tersegel. Coba silakan dicek dulu mic-nya. Soal yang pertama, perhatikan. Siapa yang pertama kali mengemukakan 5 gagasan tentang dasar negara dalam sidang pertama BPUPK adalah Bapak Muhammad Yamin. Soal yang kedua, di manakah rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? 10. Ya, jawabannya adalah salah. Yang betul adalah lapangan IKADA. Lanjut untuk soal yang ketiga. Mengapa Jepang bersedia mundur dan meninggalkan Indonesia? 10. Dari PPKI adalah 10, 9, 8. 1945. Sekutu, menyerah kepada sekutu. 10. Yang ke-8, siapakah pencipta lagu Maju Tak Gentar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bubur. Jawabannya adalah Kornel Simanjuntak. Semangat, semangat, semangat. Ayo, masih semangat ya. Dua soal lagi. Soal yang ke-9. Patimura pernah diabadikan dalam uang rupiah kertas. Tepatnya uang dengan nominal 1.000 rupiah. Betul jawabannya. 200 poin. Beri tepuk tangan untuk LT 4. Penyukupnya LT 3 adalah dari Ketua RT 13 RW 08. Ya. Ayo dong. Bapak Supono dan Ibu Tarmini. Ya. Betul jawabannya Pak. Oke, betul. Letak pos RW 08. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 Wah, GP-nya pada gak ngurusin. Jawabannya adalah di komplek Pasar Bedeng. Soal yang ketiga, diperhatikan ya. Bubble Bude terletak di Jalan Cempaka Sari 1. Siapakah nama ketua RT 08 yang sekarang? 10 9. Siapakah nama ketua RW 08 yang sekarang? RW. Siapa ketua RW? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Jawabannya Bapak Rino Banyuaji. Nah, mungkin untuk Pak RW-nya bisa berdiri dulu biar anak-anak kenal. Ya, ini adalah Pak RW kita, RW 08. Di manakah alamat dari Pasar Bedeng? 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Mana? Ya. Ya betul, Jalan Cempaka Sari. Ya betul. 17 Agustus terkenal dengan apa? Ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, betul, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nama juri cerdas cermat. Ya. Tiga, dua, satu. Siapa namanya, Pak? Rizky. Kenapa jalan sehat dilakukan ketika memperingati 17 Agustus? 10 Ya, speed. Dikali 0, dikali 8, dikali 3. 24. Belum diangkat bendera, dijawab berkurang. Ya, jawabannya berapa? 0, betul. Masjid yang ada di Jalan Cempaka Sari 3. Ya, kalau sekarang hari Rabu, kemarin hari Selasa, angka lusa adalah hari? Ya, B. Habis. Salah jawabannya? Minus 50. Ya, jawabannya? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2. Jawabannya adalah hari Jumat. Masih semangat ya nih dari RT 13. Masih semangat. Dari RT 4 masih semangat. Coba ayo RT 4 mana nih? Semangat RT 4. RT 13 masih semangat. Masih dulu. Oke. Kota Pekalongan adalah 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Jawabannya adalah Kota Batik. Soal yang ketiga, apa nama ibu kota Indonesia?
Who? Oke, okay, Dave. Jakarta. Ya, betul, Jakarta. Apa nama hewan yang bisa hidup di darat dan di air? Amfibi. Ya, betul jawabannya. Kata kurang-kurang. Ya, betul jawabannya. Soal yang keenam, masih semangat ya. Jangan ngantuk. Dengan perairan poin 1650 poin dan juara 2 dari RT4 RW8 dengan 300 poin. Beri tepukan kedua ini. Sama juri dan semua peserta foto bersama pengurus Sekarang aku ingin menjelaskan.